dia bisa ngekeep. Jadi kalau saya orangnya jor-joran, happy, jadi dia bisa membatasi hal itu. Ini orangnya sabar, perhatian, terus bimbing aku lebih baik. Intinya dia melengkapi saya dan menyempurnakan saya. Cara melamar dia, saya datang sendiri ke rumah orang tuanya. Jadi pada saat dia lagi di Thailand, dia lagi jalan, saya datang ke rumahnya. Saya bilang sama orang tuanya kalau kita memang ingin serius ke jenjang pernikahan. Saya mohon izin dengan orang tuanya. Ternyata hal tersebut sangat diapresiasi sekali sama orang tuanya. Dia bilang saya memang seperti sosok kesatria, berani datang ke sana sendiri dan menyampaikan bahwa saya memang benar-benar cinta dengan anaknya. Andy sih sempat cerita kayak gitu, tapi kan karena Andy suka bercanda jadi nggak anggapin serius aja sih. Ternyata pas dia jemput di bandara sama mama, terus mama kira bilang kalau Andy udah bilang ke mama buat nikah. This is how to be brave. How can I love when I'm afraid to fall? Watching you stand. A thousand year, love you for a thousand more. Baby darling, honey bunny sweetie, my Barbie, I love you so much. Kita akan mengarungi kehidupan nantinya yang kita nggak tahu kita bakal seluruh Indonesia, tapi mudah-mudahan kita bakal ke Bali. Semoga di tempat
saya kerja nanti bagus dan juga baby bisa bisnisnya bagus, menjalanin bisnisnya saya. Semoga kita bisa melewati kehidupan ini dengan baik sampai menuju financial freedom. Buat suamiku, I love you.